Selamat pagi Sobat Kicaumania dimanapun kalian berada. Nah, di video pagi hari ini kita pergi ke depot burung, depot pakan ayam untuk membeli pakan racikan. Di sini ada tepung mineral, kemudian super pit red, semuanya akan kita racik dengan kroto. Nah, fungsinya apa Sobat Kicaumania? Nah, di video kami yang sekarang ini adalah video-video versi terbaru. Oleh karena itu kalian jangan ragu untuk subscribe, langsung pencet tombol subscribe di akun channel kedua kami ini. Nah, ini ilmu Sobat Kicaumania seputar ternak burung murai batu. Sesuai pertanyaan kalian, cara mencegah biar tidak terjadi kelumpuhan pada anakan murai batu, inilah tips dan tutorialnya. Nah, jadi bisa kalian baca langsung di balik kemasan Super Pit Red ya, banyak manfaat vitamin Sobat Kicaumania. Ini bisa kita manfaatkan sebagai aplikasi tambahan ya, pakan racikan untuk makanan jangkrik. Kemudian jangkrik itu membawa asupan dan kita bisa berikan ke kandang ternak kita. Nah, apalagi pada saat cindilan baru menetas seperti di video ini, nanti akan kami tampilkan pola makan kami seperti ini. Nah, untuk tepung mineral ini banyak manfaat. Di sini kalian juga bisa baca ya, di sana bagus mineral dan kalsium terdapat pada tepung ini. Jadi bisa diaplikasikan juga untuk makanan jangkrik. Jangkrik membawa asupan untuk burung murai batu kita di tangkaran, termasuk anakan murai batu. Kalau pengen sehat, anakan murai batu itu dari usia cindilan sudah kita berikan pakan seperti ini. Di akun yang lama, di video yang lama, di channel yang lama, kalian bisa lihat Sobat Kicaumania, video-video seperti ini banyak sekali yang menonton, mempraktekkan dan berhasil. Para peternak pemula banyak yang berhasil mengikuti kami. Nah, untuk pola makan pada saat menetas, cindilan baru menetas ya, usia 0 itu sudah bisa kita berikan jangkrik dan kroto, tidak pakai ulat ongkong Sobat Kicaumania. Ingat, itu tidak bisa kita berikan langsung ulat ongkong karena ulat ongkong ini sifatnya sangat panas. Nah, jadi untuk pertanyaan Sobat Kicau ya, tadi ada pertanyaan, oh bagaimana mengatasi murai batu yang lumpuh? Sebenarnya pola makannya harus diperbaiki saja, diperbanyak asupan seperti mineral dan kalsium. Nah, maka dari itu video ini kita buat ya untuk antisipasi ke depan, biar ini menjadi wawasan untuk kalian. Nah, soal jangkrik ini pertanyaan juga, boleh nggak jangkrik yang bersayap, jangkrik warna coklat, jangkrik warna putih ya, atau jangkrik yang besar? Itu sebenarnya boleh, tetapi kita harus ada juga jangkrik kecil seperti yang kami praktekkan ini. Ini sengaja kami praktekkan untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, pola makan seperti ini kita bisa berikan sekaligus. Nah, apapun ukuran jangkrik ya, tetapi kalau bisa jangkrik yang kecil-kecil, jangkrik yang halus kita bisa gunakan pada saat cindilan baru menetas, dan juga kroto yang segar, kroto yang kecil-kecil halus itu kita gunakan untuk cindilan yang baru menetas. Bisa kita racik dengan racikan aplikasi seperti ini. Nah, kemudian ada teman kita yang bertanya, antisipasi juga Om kalau tidak ada kroto, penggunaan ekstra pudingnya apa? Bisa pakai jangkrik halus. Nah, itu jawabannya Sobat Kicaumania. Nah, kemudian soal jangkrik yang besar, jangkrik yang gemuk, jangkrik yang bersayap, itu nanti dicincang-cincang sama indukannya. Jadi nggak usah khawatir, kaki-kakinya akan dipatahkan, kepalanya akan dipatahkan juga sama indukannya, baik indukan pejantan maupun betina. Nah, isi perutnya akan diambil sekecil mungkin, lalu diloloh ke cindilan yang baru menetas. Itu faktanya Sobat Kicaumania, jadi nggak usah khawatir. Tetapi biar tidak merepotkan indukan murai batu, berikanlah jangkrik yang kecil, jangkrik yang halus. Nah, di sini langsung juga kita praktekkan ya Sobat Kicaumania, aplikasi tambahan ini kita berikan langsung di video ini. Kita pakai konsentrat pedaging, gunanya apa? Untuk penggemukan. Anakan murai batu harus gemuk, jangan sampai dia kurus atau kurang nafsu makan. Konsentrat pedaging itu pakan ayam, bisa diaplikasikan ke jangkrik dan bisa kita aduk-aduk di kroto. Lalu indukan akan meloloh aplikasi yang kita racik ini. Nah, caranya sangat sederhana Sobat Kicaumania ya, seperti tepung mineral, tepung kalsium ya, atau juga kita pakai di sana tadi ada konsentrat pedaging, langsung kita tuangkan saja ke wadah jangkrik, biarkan jangkrik itu memakannya selama 10 menit. Lalu kita bisa sajikan, kita letakkan di wadah tempat makanan jangkrik di tangkaran kita. Nah, jadi ini aplikasi sangat sederhana tetapi manfaatnya banyak sekali Sobat Kicaumania. Dan inilah porsi makanannya, ekstra puding seperti jangkrik dan kroto, porsinya tidak berlebihan. Baik itu ekstra puding seperti jangkrik, kemudian kroto. Nah, di video ini sengaja takaran langsung kita tampilkan di video ini agar kalian tidak bertanya-tanya berapa sih takarannya untuk di pagi hari, pemberian makan jam 7 pagi. Itu cara kami.
Nah, ini tepung mineral langsung kita masukkan ke kroto, adukan kroto sobat kicau mania, cukup tepung mineral saja. Sedangkan super piret hanya untuk makanan jangkrik, tetapi super piret bagus juga kalau dijadikan serbuk diaduk-aduk bersama tepung mineral dan juga kroto. Nah itu sama saja, sama bagusnya. Nah sejak kemunculan super piret ini beberapa tahun yang lalu sudah kami aplikasikan sobat kicau mania, karena melihat tulisan di balik kemasan ya untuk breeding untuk ternak itu bisa. Sejak itu kita mempunyai ide-ide cemerlang itu kita terapkan di peternakan Murai Batu dan hasilnya sangat positif, hasilnya sangat bagus. Baik untuk trotolan, kemudian cindilan yang baru menetas, kemudian untuk indukan produksi, aktif produksi. Nah itu banyak manfaatnya, apabila kita bisa mengaplikasikan, bisa meraciknya. Oke langsung saja kita masuk ke dalam kandang sobat kicau mania, langsung pemberiannya di pagi hari. Nah pagi-pagi memang Murai Batu itu suka makan sobat kicau mania, mencari makan. Apalagi anakannya baru menetas, tentu dia turun ke bawah mencari makan. Nah inilah kesempatan kita memberikan makanan yang terbaik untuk Murai Batu di tangkaran kita. Kesempatannya pagi-pagi sobat kicau mania, dimulai di pagi hari. Ya sedangkan kita saja kalau lapar tentu saja kita mencari makan pagi-pagi untuk sarapan ya kan. Apalagi burung Murai Batu kita di tangkaran, sama saja mereka mencari makan turun ke bawah ya. Apalagi sudah ada anaknya di glodok baru menetas. Nah, cindilan tersebut butuh asupan, bukan sekedar makanan saja. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita yang menjawab pola makannya hanya jangkrik saja, boleh sobat kicauannya. Pola makan hanya jangkrik, tetapi diberikan asupan agar anakan Murai Batu itu tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan kalsium, tidak kekurangan vitamin, tidak kekurangan protein. Mereka sama dengan kita ya, kalau kekurangan gizi maka dia kurus, daya tahan fisiknya melemah. Nah jangan sampai seperti itu. Nah kita cek di glodok ya, sudah ada penampakan 2, karena telur ini kita yakin berisi, mudah-mudahan besok menetas 1, jadi poin telur 3 menetas semua. Nah biasanya di kandang ini telur 3 menetas semua sobat kicau mania. Nah mudah-mudahan kalian kalau sudah melihat cara kami mempraktekkan pola makan seperti ini, mudah-mudahan kalian juga mengikuti, apalagi kalian yang baru saja bergabung di channel kedua kami. Nah kalau channel kami yang pertama kemarin sudah banyak juga yang berhasil mencontoh cara kami seperti ini. Nah untuk pemberian makan 3 kali sehari, pagi-pagi jam 7, kemudian siang hari jam 11 atau jam 12, dan juga di sore hari jam 15.00 atau jam 16.00 atau lebih tepatnya jam 4 sore. Nah itu pemberian pola makan di kandang ternak kami sobat kicau mania. Nah buat para pemula ya, mungkin banyak belum tahu ya, semua peternak awal mulanya seperti itu juga, kami pun seperti itu, awal ternak tidak tahu apa-apa. Seiring waktu banyak permasalahan, problem yang datang di peternakan ini nggak ada habis-habisnya ya, sampai dengan sekarang. Sejak saat itu kami terus belajar mengembangkan ilmu pengetahuan, belajar secara otodidak juga bisa, searching di Google juga bisa untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan bisa kita terapkan. Nah di hadapan kita ini adalah trotolan sobat kicau mania, ini gen terah prestasi sobat kicau mania. Kalau kalian ingin inden booking silakan ya, nomor WA kami 0823 7292 4449. Sudah banyak juga yang pesan ke kami, sudah sering kami mengirim ke Pulau Jawa, luar kota dan juga dalam kota. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.